Ini adalah keju berjamur-jamur biru-biru. Hai hai, apa kabar semua? Ini gak berasa Mama sudah masuk di bulan kelima setelah operasi Mami makeover di Korea. Ya ampun, cepet banget ya. Kayaknya aku tuh baru kemarin aja merasakan new body yang luar biasa. Aku gak pernah ngebayangin, jujur aja, apalagi setelah hamil dan melahirkan 4 anak, bisa memiliki body yang kayak gini lagi ya bentuknya. Oh my God. Sebelum Mama hamil dan melahirkan aja, Mama tuh gak pernah punya body yang kayak gini. Apalagi lihat dong, ini tuh yang flat banget perutnya berkat tummy tuck. Dan lengan Mama juga udah mengecil. Ini dari aku zaman sekolah juga ini merupakan problem zone-nya Mama ya, sama betis, sama paha kayak gitu. Tapi memang udah bobotnya yang seperti ini ya, bobot postur tubuhnya. Dan aku bener-bener happy, especially di bagian sini nih. Bubusnya juga cantik banget. Jadi makin kesini, makin lebih gimana ya, ngerasa lebih jauh lebih nyaman gitu. Jadi merasa jauh lebih nyaman, dan mungkin awal-awal agak-agak aneh ya, apalagi Mama yang sebelumnya memang tipikal yang punya boobs itu kecil gitu kan. Terus ini yang agak-agak full gitu kan. Dan setelah menyusui 4 anak pun dia melenyot tiba-tiba, ya ampun, tanpa bra pun rasanya itu yang kenceng banget. Aduh, happy, happy luar biasa. Dan di Austria saat ini juga cuaca udah mulai panas. Pastinya sudah mulai pakai baju-baju yang longgar-longgar, yang gimana ya, yang santai kayak gitu kan. Jadi tahun ini karena bodinya Mama juga body baru, pastinya Mama sudah order shopping beberapa outfit-outfit yang pastinya nge-support aku untuk nge-show off ini loh body baruku di tahun 2024 ini. Ini hasil Mami makeover di Korea di View Plastic Surgery dengan didampingi oleh agensi yang luar biasa, Beauty Korea. Dan biar semua orang itu tahu ya, hasilnya itu nggak kaleng-kaleng kayak gini nih, gengs. Dan sudah 2 minggu belakangan Mama udah nggak pakai garment. Memang kemarin dianjurkan sama dokter kira-kira ya maksimal 2-3 bulan. Toh kan setelah dipakai lama, garmentnya juga akan longgar gitu kan. Jadi kemarin Mama fokus sampai 4 bulanan gitu masih Mama pakai. Pas sudah mau masuk-masuk ke bulan kelima ini udah mulai Mama kurangi, paling kalau tidur aja gitu. Dan 2 minggu terakhir bener-bener no garment sama sekali. Dan rasanya awalnya ya, awalnya karena biasa pakai garment rasanya aneh. Tapi sekarang udah 2 minggu nggak pakai garment tuh rasanya yang wow gitu kan. Ini my new skin gitu. Sebenarnya kan kayaknya dipakem banget ya dengan garment. Dan satu yang pasti banyak banget teman-teman, mami-mami yang lain juga yang mau ikutan Mami makeover. Terus pada nanya-nanya Mama dan para subscribers, followers juga yang takut kemarin dioperasi. Bayangkan, ini operasi pertama seumur hidup. Seumur hidupku ini operasi pertama, gengs. Jadi aku tuh yang awalnya bener-bener kayak takut banget gitu kan. Namanya nggak pernah terbaring di meja operasi. Dan ternyata setelahnya itu yang, what? Kayak gini doang ternyata. Ekspektasiku kemarin tuh ketinggian gitu kan, takut yang worry-nya tuh yang berlebihan gitu loh, gengs. Dan untuk tingkat rasa sakitnya sendiri sih aku nggak bisa bilang gimana ya, karena setiap kita kan punya ketahanan sakit yang berbeda-beda gitu kan. Jadi buatku kemarin itu justru yang bikin sakit hanya jalan bungkuknya doang, itu yang bener-bener aduh. Tapi jahitannya sendiri nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada nyeri-nyeri yang gimana-gimana gitu loh. Mungkin ibu-ibu semua yang udah pernah sesar gitu, yang udah pernah operasi sesar, ngebayangin tuh tummy tuck yang selebar itu dari ujung pinggul ke pinggul yang satu, itu bakalan sakit banget. Karena sesar aja yang hanya mungkin segini ya, I don't know, aku nggak pernah sesar, yang hanya mungkin berapa senti aja, sakitnya luar biasa. Jadi nggak bisa kalian samain, karena tummy tuck itu bukan bedah yang sampai dalam gitu loh, gengs. Jadi hanya memang ngebuang lemak dan skin yang harus dibuang gitu, bukan ngebedah dalam sampai, you know lah, sampai ke rahim. Itu pastinya sakitnya luar biasa ya. Kalian ngebayanginnya tuh sampai mungkin seperti sesar, tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya di kulit aja. Sampai saat ini scars-nya Mama luar biasa bagus ya.
Terus bagian boobs juga bagus. Terus ya kayak gitu, tinggal kita merawat aja. Mama ada scar cream juga bawa dari Korea, itu yang harus kita pakai rutin sehari-hari. Seperti itu, gengs. Jadi buat kalian juga yang mau mami makeover, langsung aja hubungin agency yang mama pakai beauty Korea dan pastinya pilih View Plastic Surgery di mana mama kemarin dioperasi mami makeover di sana. Jadi yes, kayak gitu, gengs. Super super happy sama hasilnya dan puas banget. Ini sih luar biasa. Amazing. Aku nggak pernah mimpi, nggak pernah ngebayangin punya body yang secakep ini. Thank you so much View Plastic Surgery. Thank you so much Beauty Korea. Ya ampun, kalian itu bener-bener bikin dreamsnya mama come true, tau nggak sih? Semoga one day kita bisa ketemu lagi di Korea. Dan sarange dari Austria. Hai hai. Kita ini cuma sama Yumi-chan di rumah. Abang sama, ya kita cuma bertiga. Trio Kidos lagi di rumah Oma Opa, mereka bakal nginap karena udah summer holiday. Was habe ich denn geschaut? Nur ein Stück aber draußen. Apa sih? Hah? Kok ada kue? Game schnitte. Nur ein Stück. Oke. Jujur ini gak terplanning dan abang tadi sambil pergi ke rumahnya Mang Inang ngantar Kido sambil berenang-berenang gitu, jemput surprise bags, makanya mama ikut tampilin ke kalian semua. Mari kita unboxing. Jadi tadi seharian tuh mama kerja di atas sortir baju-baju Kidos karena ini udah musim panas kan. Jadi dari Unimart, ini kan bobo di sofa. Di Unimart yang mix, yes. Oke, itu abang beli. Isinya jadi ada cake, terus ini ada susu, ada tepung. Tepung apa ini? Oh, ini untuk bikin gingerbread. Tepung bikin gingerbread. Ada susu coklat. Wow, Kirschen. Ada cherry, besar banget. Aku makan satu ya. Enak. Oh, apa ini? Peot, zero mix. Kayaknya ini Coca-Cola campur Fanta, nggak salah. Sama dua yogurt. Wow. Keren. Apanya? Ya. Apanya? Oh ini. Ini aja isinya mix. Hah? That's all, ya. Masa segini doang? Kirschen sind ja schon teuer. Iya ya, cherry emang mahal sih, gengs. So. Dem Schnitt ja auch. Udah kue ada ya, tapi ya little bit sedikit. Little bit sedikit. Agak sedikit-sedikit. Ini apa? Enggak kayaknya, kayaknya beratnya enggak gitu. My favorite! Ikan asap, makrel asap. Ya ampun. Das passt perfekt. Aufschnitt? Ja, ja, Aufschnitt doch. Na, Zigeuner ist das. Oles-oles roti. Dan haben gutes. Wow, Activia rasa lemon. Ah, lemon. Lemon. Activia yogurt lemon. Kinder Cavanosse. Wow, ini sosis cemilan Kidos. Cheese. Ada keju. Keju apa ini? Bertilsiter. Wow. Dan zweimal yogurt. Dan dua yogurt. Ini yang high protein. Jadi dia ada Markisa dan rasa kiwi. Next. Genau das gleiche. Nein, nicht mehr, nein. Iya, enggak sama. Kata, gini, apa? Ada ikan juga, tapi beda. Ah, anders. File, apa ini? Premium, oh makrele juga, cuma filenya doang. Cuma buat ini. Yes. Ada dua, ada Activia lagi, ada protein lagi. Das ist für Menta, wahrscheinlich wieder. Wow, buat kakak Menta lagi. Ada kari dengan nasi di dalamnya, tinggal diangetin. Oh, 1, ya. Bau. Ini ya, ada kayaknya gorgonzola. Ini tuh
keju dengan jamur-jamur, gengs. Kejunya udah berjamuran nih. Sekarang yang roti. Roti. Demi? Buat abang, ini ada chia. Bukan chia. Apa? Poppy seed bread. Ada Milka mini donat. Lagi Milka? Wow, lagi Milka mini muffins. Buku setengah ke Yumi sama? Garlic sticks, kesukaan Yumi. Dan ada roti. Masih cukup gue, Fik. Apa itu sama dari ini itu, iya, enak banget. Popcorn. Popcorn. Grain. Grain, full grain. Ich nehme mal an, das ist Milka noch mal nicht. Na, gue nicht. Gak ada Milka. Tapi ada Mama, vielleicht. Yay, ada cherry cake. Okay, auch interessant, das ist Bio-Dinkel-Vollkornbrot. Dinkel-Vollkornbrot. Ja. Apa? Ein gutes Hausbrot. Apa ini? Besarnya Krustenbrot. Oh, das ist Sourdough Bread. Gede banget, gengs. Besar. Das ist auch noch morgen zum Frühstücken. Okay, ini yang Sesam. Tadi kan Poppy Seed. Ini Baguette Pizza. Und das ist für Mama, Papa Time, Kaffee Time, Coffee Time. Kaffee Time. Ini ada Marble Cake. Yay, yay, yay. Mantap, total semuanya ini 20 euro. 10, ya 22 euro. 22 euro dapat sebanyak ini. Yay. Ich habe geliebt, auch mit ein bisschen Luft. Ya, aku juga. Aku mau ngopi, mau makan something yang sweet, mungkin kue ini atau kue itu. So, das können wir da lassen. Das können wir weg. Kita bilang bye-bye dulu, sayang. Bye-bye dulu. Tuh. Ya, jadi ini vlog tambahannya ya, cuplikan tambahan. Kayak gitu, gengs. Bye. Bye. Kalian, gengs, ini adalah keju berjamur-jamur biru-biru. Oh my god. Bayangkan kalian gimana rasanya. Jadi ini keju yang jamuran gitu kan, dimakan. Kayak mana lah ya kan. Kayak mana pula coba. Awak gak bisa makan ini. OMG. Cuaca ekstrim banget. Dari panas tiba-tiba kayak apa ya? Apa yang namanya? Badai. Dari panas tiba-tiba badai kayak gini. Wih. Summer tahun ini luar biasa deh. Nah, aku ketuk kunci. Mama terkunci.